Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Trik Mujono. Pada video kali ini saya ingin berbagi cara membuka tutup belakang atau casing HP Realme 5 ya. Oke, langsung saja untuk cara membukanya. Silahkan kalian keluarkan dulu SIM tray-nya atau membuat wadah SIM card-nya ya. Kemudian kita buka dulu bagian belakang HP-nya ini ya, karena di belakang ini ada lemnya. Jadi kita harus panaskan terlebih dahulu belakang HP-nya menggunakan blower, dan kita beri sedikit thinner supaya mempermudah melepas lemnya ya. Oke, kita panaskan menggunakan blower mengelilingi dari HP-nya ya. Jika dirasa sudah, sekarang kita masukkan pencongkel seperti ini ya. Kita congkel mengelilingi dari HP-nya ya, pelan-pelan saja sampai lem-lemnya itu terbuka semua ya. Dan jika masih susah, kita panaskan lagi menggunakan blower ya, supaya lemnya itu lunak ketika kita buka. Kita panaskan seperti ini, kemudian kita masukkan lagi dan kita beri thinner sedikit. Oke, dibuka pelan-pelan saja. Jika masih susah, kita panaskan lagi dan kita beri thinner supaya intinya mempermudah untuk membuka lem atau memperlunak lem yang melekat di belakang dari HP-nya ya. Ini saya menggunakan kuku biar tidak mengenai fleksibel dari fingerprint-nya ya. Seperti ini. Oke, kita buka pelan-pelan sampai benar-benar terbuka ya, jangan sampai pecah. Oke, ini sudah terbuka dan lemnya ini masih kuat sekali karena belum pernah di servis ya atau dibuka. Oke, untuk selanjutnya kita buka semua bautnya dulu. Oke, ini sudah terbuka bautnya. Sekarang kita buka penutup belakangnya ya, seperti ini. Tinggal kita congkel sedikit dan kita buka menggunakan kuku seperti ini sampai tutup belakangnya terbuka semua ya. Oke, ini sudah terbuka.